Halo teman bertapa, bertemu lagi dengan Kak Sarah. Kali ini kita akan membahas soal PPU UTBK 2021. Oke, Kak Sarah di sini ada soal tentang penulisan kata ya. Penulisan kata bercetak tebal pada teks tersebut yang salah terdapat pada kalimat. Oke, ada kalimat 2, 4, 6, 8, dan 10. Oke, di sini memang sudah ada yang ditebalkan ya. Tapi kita pisahkan dulu kata-katanya. Pada kalimat 2, katanya adalah mengubah. Kalimat keempat, katanya kemaslahatan. Kalimat keenam, katanya adalah produktivitas. Kalimat 8, katanya adalah desain. Kalimat 10, katanya adalah malapetaka. Oke, menurut KBBI, ubah menjadi kata mengubah, gitu ya. Berarti ini adalah tidak salah atau yang benar, gitu ya. Lalu maslahat menjadi kemaslahatan, sama dengan di kalimat 4 ini juga tepat, gitu ya. Lalu produktivitas ini kita bisa tandain ya, produktivitas dengan V. Lalu tidak baku punya, sama-sama produktivitas, tapi yang berbeda adalah dengan A. Tuh, kita tandain dulu yang desain atau yang D, desain, bentuk tidak bakunya adalah desain ya. Ini desain D, yang ini adalah desain. Oke, sama-sama tidak baku, ada tidak bakunya, lalu malapetaka tetap malapetaka, gitu ya. Antara produktivitas dan desain, untuk jawabannya yang tidak baku adalah yang ini ya. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut, penulisan kata bercetak tebal pada teks tersebut yang salah terdapat pada kalimat yang C, adalah produktivitas. Karena yang benar produktivitasnya adalah penulisannya dengan V, gitu ya teman-teman. Gimana? Mudah bukan? Oke, untuk pembahasan soal selanjutnya, silakan kunjungi di channel YouTube Teman Bertapa. Bimbel Bertapa, cara paten, lulus paten. Sampai jumpa.